Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengganti thumbnail yang ada di YouTube kalian. Apalagi buat kalian yang baru pemula suka jadi YouTuber seperti saya. Nah, ini kesempatan yang sangat bagus teman-teman. Oke, yang pertama kalian download dulu PixArt ya. Ini kalian download dulu ini aplikasi. Cara downloadnya itu gimana bang? Nah, cara downloadnya itu kalian download di Play Store ya. Silakan cari saja PixArt. Oke teman-teman. Nah, kalau sudah kalian klik saja. Oke, jadi seperti ini ya tampilannya pertama. Nah, di bawah itu ada tombol tambah ya. Silakan kalian tambah. Nah, di sini kalian tinggal cari backgroundnya yang mana. Di sini ada foto gratis yang disediakan oleh pihak PixArt ya, untuk kita pakai sebagai latar belakang. Dan di sini juga ada latar belakang, tapi yang polos ya, yang polos warnanya. Yang ini yang saya pilih. Nah, ini yang saya pilih yang awan-awan ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, terus bagaimana melihat ukuran thumbnail YouTube ya. Nah, di sini saya kasih tahu ke kalian. Di sini kan ada yang namanya alat, silahkan kalian klik alat. Terus kalian klik potong. Nah, di sini ada pilihan ya. Persegi 3/4 dan 3/2 dan 16:9 teman-teman. Silahkan kalian pilih 16:9. Nah, di sini tinggal kalian cari di mana yang bagus ya buat kalian ambil. Kalau sudah tinggal kalian checklist paling atas sebelah kanan. Nah, di sini tinggal kalian tambahin foto sesuai yang kalian suka ya. Di sini silakan tambahkan foto, ini sebagai contoh saja ya. Oke, saya mau tambahkan foto saja, ini sebagai contoh saja. Nah, oke, seperti ini ya. Terus kalau sudah kalian tinggal masukkan teks ya. Kalian klik teks, terus kalian masukkan kata-kata. Contoh YouTube. Silakan kalian checklist. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini tinggal kalian pilih huruf mana yang akan kalian gunakan. Oke. Nah, kalau saya mau gunakan ini ya. Nah, terus di sini di bawah ada warna. Ini warna dasar ya. Ini kalian bisa lihat. Ini warna dasar. Terus di coretan itu ada yang namanya coretan, itu warna samping ya. Warna di samping tulisan ya. Sebagai saya kasih contoh. Nah, ini ya. Tinggal tergantung selera kalian. Nah, di sini ada bayangan, artinya bayangan warna hitam di belakang huruf ya. Silakan kalian klik. Nah, jadi ada sedikit hitam-hitam gitu ya. Tuh. Nah, kalau sudah silakan kalian checklist teman-teman. Seperti ini. Kalau sudah silakan kalian tekan tombol yang sebelah kiri arah panah. Kalau sudah kalian simpan ke galeri. Oke, sabar. Nah, kalau sudah kita coba kita ganti thumbnail yang di video saya sebagai contoh. Oke, kita klik saja dan kita klik icon yang bergambar pensil ya, bergambar pensil. Silakan kalian klik. Nah, di sini ada gambar pensil juga ya. Silakan kalian klik. Nah, di sini ada tombol ubah, silakan kalian ubah. Terus kalian pilih thumbnail yang kalian buat tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini pas banget buat thumbnail YouTube kalian. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah silakan kalian klik pilih saja teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like and subscribe teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.